Halo Sobat BTK Channel, kali ini kami akan memberikan update seputar hasil Piala Asia U20 2023 hari ini, klasemen terbaru, dan juga top skor sementara. Berikut untuk hasil selengkapnya. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe saluran BTK Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Hasil Piala Asia U20 2023 hari ini, hasil pertandingan matchday yang kedua di grup B, di mana Australia sukses kalahkan Iran dengan skor 2-3. Dua gol Iran dicetak oleh Eslam Talab di menit ke-25 dan Enaya Zadeh di menit ke-80. Tiga gol kemenangan Australia dicetak oleh Aidan Simon di menit ke-8 dan Adrian Segesik di menit ke-19 dan juga 46. Hasil pertandingan lainnya yaitu hasil pertandingan di grup A, di mana timnas Indonesia sukses kalahkan Syria dengan skor tipis 0-1. Satu-satunya gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Hokey Caraka di menit ke-35. Itulah untuk hasil Piala Asia U20 2023 hari ini. Klasemen terbaru hingga matchday yang kedua di grup A, di mana Uzbekistan, Irak, dan juga Indonesia berada di posisi ke-1 dan juga ke-3 dengan sama-sama mengoleksi 3 gol. Syria harus tersingkir di babak fase grup setelah menderita 2 kali kekalahan. Klasemen di grup B yaitu ada Vietnam, Australia, dan juga Iran di posisi ke-1 hingga ke-3 dengan sama-sama mengoleksi 3 poin. Berlanjut untuk klasemen di grup C, Korea dan juga Jordania berada di posisi ke-1 dan juga ke-2 dengan sama-sama mengoleksi 3 poin. Untuk grup D yaitu ditempatlah Jepang dan juga Arab Saudi di posisi ke-1 hingga ke-2 dengan sama-sama mengoleksi 3 poin juga. Itulah untuk klasemen Piala Asia U20 2023. Top skor sementara ditempati oleh pemain Korea, Jepang dan juga Australia dengan sama-sama mengoleksi 2 gol. Itulah untuk top skor Piala Asia U20 2023. Jadwal pertandingan selanjutnya yang akan kembali berlangsung hari ini yaitu pertandingan di grup A, di mana Irak akan menghadapi tuan rumah Uzbekistan jam 9 malam, dan juga ada grup B yaitu Vietnam versus Qatar juga jam 9 malam live di INews TV. Oke teman-teman, itulah untuk hasil Piala Asia U20 2023. Kira-kira mampukah timnas Indonesia lolos dari babak fase grup? Tuliskan prediksi kalian di kolom komentar video ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe saluran BTG Channel. Matur nuwun.